anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Lili Indriana Suparman Wenda alias Lili jadi sorotan warganet. Soalnya, sepatu yang dipakainya sempat lepas saat dirinya bertugas sebagai pembawa baki bendera merah putih. Tapi kerennya, anggota paskibraka asal Papua Pegunungan itu tetap profesional dan menjalankan tugas yang diserahkan padanya sampai selesai. Ia mengaku pengalaman tersebut jadi tantangan terberat saat bertugas kemarin. Formasi itu yang sepatunya kelepas kan, itu yang tantangan banget, apa, menyusahin tangan karena kiri aja yang kelepas kan, jadi itu challenge banget buat aku. Meski begitu, dirinya tetap bangga karena dapat mewakili Papua dalam upacara HUT ke-78 RI di Istana Negara.